Seterusnya, rumah terbuka Aidilfitri di Sri Perdana tidak akan dilaksanakan pada hari raya pertama seperti kelaziman tetapi hanya diadakan pada 8 Mei depan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pertukaran tarikh itu bertujuan memberi laluan kepada orang ramai pulang beraya bersama keluarga terlebih dahulu. Dan saya pun merancang untuk sambutan hari raya open house untuk Perdana Menteri di Sri Perdana. Saya tak buat hari pertama. Biasanya hari pertama raya, open house rumah Perdana Menteri. Tahun ini tidak sebab saya nak beri peluang semua orang balik kampung dulu. Jadi kita akan buat hari Ahad. 8 hari bulan lah kalau kita tujuan. 8 hari bulan Mei. Jadi balik kampung dulu, beraya dulu dengan family. Sebab sambutan malam raya tu memang ditunggu-tunggu. Menurut Ismail, walaupun begitu, sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun ini pastinya lebih meriah apabila orang ramai dibenarkan pulang beraya di kampung bersama keluarga. Namun beliau mengingatkan masyarakat untuk sentiasa melakukan kawalan kendiri dan keselamatan untuk orang lain dan juga untuk diri sendiri. Perdana Menteri dalam pada itu menjemput orang ramai untuk hadir memeriahkan rumah terbuka Parlimen Bera yang bakal diadakan pada 7 Mei di Laman Kerayong.